Pertandingan malam ini sangat seru ya. Kita sudah ketinggalan 1-0 dan kita berhasil membalikan skor dengan skor 4-1. Alhamdulillah, semua ini atas izin Allah. Rasanya sangat bangga. Gol ini saya persembahkan ke kedua orang tua saya yang lagi menonton dan untuk masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya ada turut berduka cita atas tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun yang di Danau Toba. Saya turut berduka cita.